Nah, ini tadi tuh ada penjual namanya lumpia kebab. Jadi ini kayak hybrid antara kebab dan lumpia. Bentuknya kayak gini ya. Kulitnya ini kulit lumpia, tapi isiannya tuh kebab. Ini tadi milih yang variannya itu cheese campur beef. Kita lihat ya seperti apa sih dalamnya. Oh, ini nih. Isinya tuh ada jagungnya. Terus ada beefnya. Plus ada fusilinya, guys. Kayak gini, guys. Jadi ini alhasil bisa buat satu porsi makan, guys. Terus kita cicipin ya rasanya itu kayak apa. Kita cicipin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalamnya itu rasanya tuh mirip kayak makaroni gitu. Nggak kayak kebab sama sekali. Nggak kayak lumpia juga. Jadi memang ini rasanya tuh kayak makaroni tapi dibungkus sama kulit lumpia. Gitu guys. Bisa dicoba ya. Ini harganya 9.000 satu porsi kayak gini. Dan kenyang.